Nombor 26, eh? Run towards Sofia. Okay. Orang takut, saya tahu ramai orang takut bila buat prospecting. Dia kata dia takutlah coach, nanti orang marah saya. You tak buat, you buat satu kadang-kadang kan macam you tak kenal maka you tak cinta, betul tak? So you tak buat lagi you tak tahu. So apa yang buku ni cakap ialah kalau sekiranya you rasa you takut, you pergi ke arahnya. Pergi ke arahnya. So that bukan tanpa dengan melulu tak, you kena buat training juga, kena belajar juga so that you at least you understand apa yang keperluan yang terlibat dalam membuat prospecting dan sebagainya kan. So you run towards it, dengan erti kata lain, you melakukannya. Macam saya kata, kalau you nak berjaya, you kena collect enough failure. Eh, kalau sekiranya satu pokok nak subur, dia kena ada apa? Selain daripada air, matahari, dia kena ada apa? Cepat. Selain daripada air, matahari, dia kena apa? Kena ada apa? Cepat. Udara. Udara. Lagi? Baja pandai. Ini macam dah pernah dengar. Kena ada baja. Saya nak tanya dengan you. Baja tu datang daripada mana? Baja adalah datang daripada benda-benda kompos. Benda-benda yang orang dah, yang benda yang telah terpakai. Contohnya, tinja haiwan ataupun apa tu, pokok yang dah mati. Betul tak? Kan? Kalau tanpa baja, memang pokok tak boleh nak hidup. Kan? You kasih air, you kasih ada matahari, ni tak boleh. Dia kena ada baja, dia kena ada mineral. Sama juga dengan buat tanah ataupun buat apa-apa sajalah. Bila you buat prospecting, dia kena ada baja, dia kena ada kotor tu. Dia kena ada rasa, dia kena ada benda yang orang mungkin bagi you filthy sikit, dirty sikit. Kan? Tapi benda tu yang memberi pokok segar. Ada satu cerita, ada satu kaedah penanaman yang sekarang ni orang guna, tahu tak? Dia panggil apa punik. Aquaponik ke apa kan? Jadi Hydroponik. Tapi dia bukan hydroponik per se tau. Dia macam ni. Kalau saya check kalau saya kata panggil tadi apa? Hydroponik . Hydroponik. Tapi aquaponik ni kalau hydroponik kita tahu kan, ini dia. Aquaponik. Okey, aquaponik ni dia tanam ikan, selalunya ikan tilapia ni akan pergi ke apa kan, dia menghasilkan apa dia panggil nitrat kan. Kalau dulu kita siapa yang kan, saya memang tak pandai lah sebab saya tak pandai nak jaga ikan kan. You nak jaga nitrat tu susah betul kan, dekat dalam aquarium, betul tidak? Sangat susah nak jaga nitrate tu kan. Dia punya bahan buangan daripada ikan tu kan. Jadi apa berlaku? Nitrate tu dia sangat bagus untuk sayur. Sayur suka nitrate. Jadi apa dia buat? Dia tanam, dia piara ikan dalam 100 ekor tilapia. Jadi bila segala ikan tu punya bakteria ataupun nitrate yang keluar, dia simpan tau. Dia ada tempat penyimpan. Jadi disimpan, dia tak buang. Disimpan dalam tu, maksudnya ada pump masukkan dekat dalam nitrate ni tempat, macam tempat bakteria. And then lepas tu, dia pump pergi ke pokok. And pokok tu sangat segar. Ni contoh dia, lagi satu gambar dia, ni contoh. Ni. So, sama juga dengan bila kita buat hartanah, bila kita buat prospecting kan. So, you kena ingat, kadang-kadang you nak dapat kesegaran tu, you kena ada, macam saya kata, you kena collect a lot of failure. Kalau you tak berani nak collect failure, success tu tak datang. Kalau tidak kerana tinja ataupun bahan buangan daripada ikan tu, pokok tu tak segar. Itu contoh dia, kan? So, collect a lot of failure. Kalau dia kata, berapa banyak failure yang aku dapat hari ni? Tak cukup. Oh, tak cukup, tak boleh. Besok aku kena dapat lebih banyak failure. Saya ada cakap, memang kita selalu cherish kejayaan orang. Tapi kita juga, orang yang berjaya dia tahu dia punya kejayaan tu because of ada foundation yang kuat.
Foundation yang kuat ialah dia dah buat banyak kegagalan. Barulah dia boleh naik. Kan? Itu apa yang saya belajar dan saya yakin. Kalau you nak berjaya, you kena ada banyak gagal. Kalau you nak berjaya, you kena collect a lot of know. Kalau you tak berjaya, kalau you gagal, you tak mampu atau you tak mahu untuk collect knows tu, maka kejayaan tu jauh daripada apa yang kita harapkan. So example, kalau sekiranya saya kata, kalau rasa oh takutlah coach, kalau sekiranya orang cakap no, macam ni senang cerita. Saya ada cerita dengan Kak Dayang, tak silap saya. Saya ada cerita dengan ramai orang juga. Imagine kalau kiranya you close satu sale. Rolling close RM550,000. Collect 3%. Okay? RM550,000 kali dengan 3%, maksudnya rolling RM16,500. Itu adalah potential professional fee yang kita boleh dapat. RM16,500, katakan kalau rolling dapat 70%. Maksudnya RM11,500 itu pendapatan yang rolling dapat. Okay, katakanlah kalau sekiranya 50% dari dekat KK berapa persen? 30% itu 40% rolling. 40% lah. 40 so, coach. Katakan 40%. So tadi dah 11,500, tambah lagi dengan 40% 2,000. So dah jadi berapa? 13,500. Kan? Okay, saya yakin berapa banyak rolling, berapa banyak no yang kamu terima sebelum kamu dapat 14,000 rolling. Banyak juga coach, terutamanya daripada listing lah, owner listing, kadang ada yang tak nak lantik kita kan. Ada 1,000 tak? Apa dia coach? Ada tak 1,000 cakap tak nak? Tak ada lah. Berapa? Baru 2 orang. Maksudnya 2 orang tak nak. Kamu bayangkan kalau kita average kan, maksudnya satu orang, dua orang yang tak nak tu, satu orang yes, kan? Jadi 3 orang. Satu, setiap 3 orang tu, setiap orang yang kamu jumpa, nilai dia RM5,000 rolling. Betul. Katakan saya kata, okey, kita tolak situ. Itu orang kata memang orang kata best condition lah. Katakan kalau RM1,000 cakap no. Tak mau. Kalau kita bahagikan 15,000, maksudnya setiap satu orang cakap no, kita dapat gaji RM15. Kalau saya cakap dekat sini, siapa yang nak kerja dengan saya? Dia pergi buat call, pergi prospecting, pergi buat viewing, pergi semak pembeli, penjual apa semua. Kalau setiap kali dapat no, saya bayar dia RM15 jam-jam tu juga. Siapa nak? Semua orang nak, betul tak? Ya, betul-betul. Semua orang nak. Semua orang kata, every no dapat RM15. Lepas tu saya kasih kamu satu no je. Satu hari, besok. Kasih satu no. Apa kamu cakap? Coach, takkan satu je. Saya nak 100 no. Betul tak? You nak banyak. Bagi saya no. Cepat. Bagi. Bagi saya sebanyak-banyak no. Saya nak banyak no. Bagi saya sebanyak-banyak no-nya. Saya nak no. Sebab apa? Sebab you tahu lebih banyak no yang you dapat, lebih banyak gaji yang you dapat hujung bulan ataupun hari tu. Betul tak? Itu exactly mindset yang kita kena buat. Mindset yang kita kena buat. Okay? Maksudnya saya sendiri merasakan dekat dalam industri ni, tidak ada selain saya tak tahu yang lain selain daripada apa tu doktor ke doktor pakar, doktor biasa kita boleh tapawah, kalau yang doktor yang kerja dekat klinik keluarga tu semua kita boleh tapau. Tapi kalau doktor pakar, saya tahu dia at par dengan kita. Nanti kita bincang kemudian lah. Tapi kalau sekiranya yang lain, saya rasa tidak ada kejaya ataupun bisnes ataupun kejaya atau whatever lain yang boleh lawan kita lah in term of dia punya pulangan. Pulangan tu. Tidak ada kejaya lain yang boleh. Kalau sekiranya rolling dah keluar berapa rolling? 3 tu lah. Kamu baru join berapa? Listing. Berapa? Close yang mana satu coach listing? Jual-jual lah.
Oh, jual dua. Ha, dah dua. Baru berapa lama dia join kita? Kan? Dua. Ha, satu dia koe dengan kakak, adik dia sendiri. Kan? Ha, so, dua. So, katakanlah RM20,000. Baru join dua bulan. Betul tak? Kan? Ha, so, basically memang saya rasa tak ada kejayaan lain lah yang boleh memberi pulangan sebanyak tanah. So jangan takut dengan kegagalan. Imagine bahawa setiap kali kita gagal menghampirkan kita dengan kejayaan. Every time kita gagal, in order for us untuk berjaya, kita kena pergi pada ke arah kegagalan tu. Pergi pada ke arah kegagalan. Bila kita dah apa? Bila dah kita dah cukup, kita bila dah sampai cukup numbers, kita akan tahu kita akan sampai kejayaan dia. That numbers you need to know. Kan? You need to know. Numbers tu you yang kena tahu. You yang tahu. You yang boleh cakap dengan saya. Coach, saya rasa kalau saya buat ni, saya punya numbers ialah 500, 400, 300, 200. 200 no, saya dapat satu yang. 200 no, then you boleh tahulah berapa ringgit no. Then you tak akan rasa terkesan orang cakap no tau. Macam saya kata tu lah, saya kasih kamu satu no je sehari, kamu tak nak, kamu nak lebih, kamu nak 100 no satu hari. Sebab you tahu kalau you dapat 100 no, you boleh dapat RM1,500 kan. Imagine, that is what I'm saying, that jangan berhenti dapat sebanyak-banyaknya, cakap dengan orang sebanyak-banyaknya. Jangan cakap sikit, sebab kita ni apa tu, kita punya bisnes ni lagi banyak orang kita cakap lagi bagus. Ha, Sida kata tahniah Kak Rolin. Sida pun masuk juga kan. Dia pun masuk juga. Alhamdulillah, insya-Allah sekarang ni usaha. Maksudnya dia dah tengah darah manis kan. Semoga closing tu terus berjalan lah. So, tapi jangan discourage kalau sekiranya you punya you punya ATP tu tak terus kan. Sebab kadang-kadang macam tu, kadang-kadang kita buat ATP 45 tapi yang betul-betul convert pergi ke closing cuma 3 ataupun 2 atau 1 je. Itu biasa. Tapi kalau sekiranya you ada 5, ada 3, you insyaAllah dapat 1, 2, 3. Tapi kalau you langsung you ada 1 je, you harapkan 1. Kan? Lepas tu loan tak lulus, apa jadi dengan you? You akan jadi distraught, discouraged. Tapi kat situlah adanya benda ni. Kat situlah ada komuniti ni. Jadi kita sambil kuat menguatkan antara satu sama lain. Kan? Jadi kita boleh share. Kita kawan-kawan kita, kita sepatutnya jadi satu family. Saling menguatkan antara satu sama lain. Bukan nak mencemuh. Sebab tu kalau siapa yang cemuh, suka mencemuh, saya akan nasihatkan dia jangan datang. Sebab biar dia mungkin ada cara dia, biar dia buat cara dia. Kita kat sini kita nak positif je. Yang negatif-negatif, tak apa. Kamu negatif, kamu duduk kat luar. Kamu buat cara kamu. Saya doakan daripada apa jauh kan. Tapi saya tak nak duduk dekat. Sebab kalau semua asyik nak komplain je, COVID ni, COVID itu kan. Menteri ini, menteri belakang lah, U-turn apa. Itu tak membantu. Baik kita kumpulkan perhatian kita buat duit. Orang kata buat baja lah ni. Aquaponik ni, buat baja. Lagi banyak ikan, lagi banyak baja kita dapat, betul tak? Kalau ikan sikit, lagi kurang kita. Kalau ikan dia sikit, pokok dekat atas ni tak banyak tu lah. Lagi banyak ikan, lagi banyak tinja dia, lagi subur dekat atas ni. Lagi banyak pokok kita boleh bina. Ingat ni. Ambil benda ni, simpan dekat dalam telefon. Anggap ni, ini prospecting. Ini kita punya check yang masuk. Okay? Betul tak? So kalau ikan ada seekor, ataupun ada ikan ada, tapi ikan tu kecil macam ni kan. Dia punya tahi pun sikit. Macam mana nak you nak dapat pokok besar macam ni? Kan? itu selingan. Very orang kata, setiap benda yang kita perhatikan tu,
It's all about mindset. Macam mana kita tengok. Kalau kita tengok and kita jadikan dia satu pengajaran yang baik untuk kita, kan? Kita dapat pengajaran yang baik untuk kita, benda tu akan menjadikan kita lagi kuat. Tapi kalau sekiranya kita tengok something and kita cuma tengok negatif je, benda tu akan jadi lagi down dengan kita. Kan? Jadi always look, macam orang cakap lah, eh? You look half full glass, sama adanya half empty ataupun half full. Tengok kat you, mana yang you tengok. Kalau sekiranya orang yang optimis, dia tengok half full, kan? Kalau orang yang pesimis, dia kata tak penuh, macam tu, kan? Half empty. Baik, so itu sajalah kita punya sharing dah pukul 10. Terima kasih kerana sudi mendengar channel ini. Sekiranya ini adalah kali pertama you di sini dan you suka mendengar tip-tip pelaburan hartanah serta kejaya hartanah, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, tekan butang notification, thumbs up serta komen. Kita jumpa lain kali.